Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tempat pemakaman umum mulai diramaikan oleh peziarah satu pekan jelang Ramadan. Warga juga membersihkan makam dan menabur bunga di makam keluarganya. Satu pekan jelang bulan Ramadan, warga melakukan tradisi ziarah kubur. Di TPU Kalimulia, Cilodong, Depok, Jawa Barat, ratusan warga mendatangi makam keluarganya. Warga menabur bunga dan memanjatkan doa. Peziarah jelang Ramadan tahun ini meningkat 80% dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Peningkatan jumlah peziarah karena pemerintah sudah memperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur di masa PPKM level 2. Tujuannya ya kita untuk mendoakan ya ahli kubur ya. Semoga ahli kubur diampuni dosanya, terima amal ibadahnya, dan kita ziarah itu juga mengingatkan kita juga akan kesini nantinya. Gitu. Jadi mengingatkan kita juga akan seperti ini ya, tapi ya itu tadi. Kita mohon pada Allah aja untuk semoga kita diampuni dosanya, terima amal ibadahnya aja. Tidak hanya di Depok, TPU COVID Jombang Ciputat Tangerang Selatan Banten juga ramai dikunjungi warga. Peziarah bergantian memanjatkan doa bagi keluarga dan kerabat, menabur bunga, serta membersihkan makam keluarganya. Para peziarah yang datang pun tidak hanya warga Tangerang Selatan, namun juga warga Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan.